Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tribrata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran melakukan kegiatan acara silaturahmi bersama Ketua Umum Majelis Ulama DKI Jakarta yang bertujuan membangun kerjasama antara ulama dan umarah untuk membangun Jakarta yang aman. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran melakukan silaturahmi kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Islamic Center Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, silaturahmi ini bertujuan untuk membangun kerjasama antara ulama dan umrah dalam membangun Jakarta yang aman, damai, sejuk, dan sehat. Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar berharap, terdapat kerjasama yang baik antara ulama dan umrah dalam menciptakan Jakarta yang kondusif. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat utama Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Utara, serta 50 orang Dewan Pimpinan MUI se-DKI Jakarta. Dari Jakarta, Aprianti dan Kronika melaporkan. Kapolres Metro Jakarta Utara melakukan peresmian Kampung Tangguh Jaya di Sunter Agung untuk menekan dan menghentikan penyebaran COVID-19. Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polres Metro Jakarta Utara melakukan peresmian Kampung Tangguh Jaya di RW 05, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Program ini merupakan inisiasi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, dan serentak dilakukan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko berharap dengan diresmikannya Kampung Tangguh Jaya ini dapat menjadi contoh di wilayah lain untuk menekan dan menghentikan penyebaran COVID-19. Selain itu, Kapolres juga mengatakan dengan membentuk Kampung Tangguh ini, masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat terbantu secara ekonomi. Di dalam Kampung Tangguh ini sendiri terdapat berbagai macam tanaman pangan dan obat-obatan yang dapat digunakan oleh warga sekitar. Dari Jakarta, Aprianti dan Kronika melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam Tribrata.